main sama player PB. Keluar kena mental orang Filipina. Mau ngelawan LTG ya gitu deh. Sampai kena mental dia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Aji Lintang di channelnya LTG ya gitu deh. Oke, untuk cuplikan yang barusan kalian lihat itu adalah sebagian kecil ya. Ketika gue bernostalgia lagi di game Crossfire, ya awalnya gue bete juga gitu kan, bosen kalau misalkan main PB gitu kan, grafiknya udah semakin gede dan semakin berat. Udah gitu cheaternya juga masih banyak-banyak aja ya guys ya. Gue coba inget-inget ada pesaing Point Blank pada masa itu yaitu Crossfire ya. Tapi Crossfire masih kurang laku karena masih ramean PB gitu ya pada zamannya, dan gue juga kurang begitu minat. Bahkan gue belum pernah ngerasain tuh main Crossfire. Gue cuma inget dulu main game itu temen gue itu pernah main game zombie. Kayaknya seru banget ya. Dan pada akhirnya tahun ini gue bisa. Tapi sayangnya Crossfire Indonesia udah tutup dan udah nggak ada guys. Gue iseng aja gue cari di website, ternyata ada guys. Dan itu adalah Crossfire Philippines. Bisa guys, gua bisa bernostalgia di game ini. Dan kalian untuk memainkan game tersebut tidak memerlukan VPN. Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu gimana sih cara downloadnya. Gampang, kalian tinggal buka aja Google Chrome-nya, terus kalian tulis ya di sini ya. Waktu itu gua searchingnya gini, CF spasi PH. Kemudian enter. Nah, langsung ada gameclub.ph. Ini tidak perlu VPN lagi, kalian tinggal login aja, tinggal masuk gitu maksud gue. Dan seperti ini ya guys ya tuh. Tampilannya seperti ini. Kalian tinggal klik download aja di bagian sini. Ini sekitar 10 GB filenya ya. Tinggal di-download aja. Tuh. Klik download, kemudian nih client download, ini update, ini versi terbaru. Jadi ini langsung download ini aja ya. Full client. Full client yang merah ini, full client ini sekitar 10 gigaan, terus tinggal diklik aja download. Nah, kalian akan diarahkan ke MediaFire, kemudian tinggal klik saja download. Gampang kan, nggak ada iklan, nggak ada macam-macam. Ini sekitar 10 giga karena gue udah download, jadi gue nggak perlu gitu ya ini lagi. Terus sambil nunggu downloadnya selesai, kalian tinggal register. Cara registernya gampang, di sini ada register ya. Nah, ini ada register, tinggal diklik aja. Tuh, kalian tinggal masukin nama kalian kayak gitu kan ya, gampang banget. Nama, kemudian password ya. Password yang gampang. Nah, ini kalau misalkan username-nya kurang harus ditambahin. Ujang 100 kayak gitu kan ya. Misalkan ini contoh aja. Nah, terus password ya yang gampang aja yang kalian ingat gitu, tapi jangan gampang-gampang banget. Ada kolaborasinya antara update dan huruf ya, seperti itu. Kemudian email, boleh email Google kalian isi aja, nggak apa-apa. Kalau nggak verifikasi juga nggak apa-apa, masih bisa. Nah, di sini ada personal information. Ini adalah nama kalian. Jadi di sini masukin nama depan kalian, misalkan Ujang. Kemudian last name-nya itu nama belakang, Asep. Seperti itu, masukin aja. Di sini ada month-nya, Januari, tanggalnya, kemudian tahunnya tuh, Gen Z, milenial, gen apalah gitu kan. Masukin aja. Tapi kalau bisa sesuai aja, takutnya ada error ya. Terus ini pertanyaan seperti biasa. Kalau misalkan takutnya kalian di-hack akunnya.
ini ada pertanyaan, kalau misalkan kalian pengen ambil lagi tuh kayak what is your mother maiden name tuh, kayak gitu kan. Siapakah nama ibumu atau makan kesukaan, kayak gitu, makanan kesukaan maksud gua tuh, kayak gitu kan, banyak ya. Di mana kota Anda dilahirkan tuh, seperti itu. Ini pertanyaan question, terus tinggal dikasih aja jawabannya. Terus kalian screenshot, inget-inget, tinggal dicek I'm not a robot. Gampang banget, abis itu create akun, maka selesai. Kalau cara bikin akun gampang ya, seperti itu ya, gue gak usah contohin. Nah terus kalau misalkan cara installnya gampang, kalau kalian udah install, kalau udah selesai download, itu kan berarti ada di download. Nah kayak gini, contoh aja ya, sorry ini banyak banget downloadan PNG gue ya. Nah ini kan seperti ini nih, CPH gitu kan, 10,1 GB. Gimana cara installnya? Kalau gue gampang, tinggal di klik kanan, extract file atau extract here. Udah, nanti tinggal di next. Begitu cuy, simple banget tutorial gue ya, buset deh. Ya kan? Gampang banget, tinggal di next aja gitu guys. Nah kalau misalkan udah di extract itu seperti ini jadinya nih, CPH ya. Tuh. Nah ini kan ada exe application tuh, kayak gitu tuh. Nanti tinggal di next aja, gampang ya. Gampang banget. Nanti juga sampai di next terus setuju, nanti ada tulisan crossfire gitu kan, create desktop. Nanti jadi seperti ini kayak gua, oke? Jadi simple banget. Kalian tinggal masukin ID kalian terus play gitu kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gue pernah main game ini, dan sekarang kita bakal cobain zombie mode ya, karena emang benar-benar belum pernah gue coy. Pertama kali first time gue main Crossfire ya, kecuali PB, karena gue dulu lebih tertarik ke PB ketimbang game ini. Dan kita akan coba aja ya. Dan buat kalian yang mau download gampang, kalian tinggal ketik aja Crossfire, pasti nanti ketemu. Atau kalau susah Crossfire PH gitu aja ya, pasti ada gitu kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simple banget kan cara maininnya, dan itu tadi tutorial dari gua cara downloadnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih kebingungan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.